Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan Bengkel Tio. Kali ini Bengkel Tio berbagi seputar otomotif, tentang kapan waktunya bongkar mesin, kapan waktunya overhaul, atau ada waktu-waktu tertentu, atau memang sudah usia dan memang harus dilakukan bongkar mesin, teman-teman. Ini adalah mesin Futura 2005. Untuk segi tahun memang sudah sangat tua, maka dari itu ini karena sudah waktunya bongkar mesin. Bukan berarti dia ada keluhan atau kendala, tetapi memang sudah waktunya untuk bongkar mesin. Dan ini overseasnya juga sudah habis, sudah 100, jadi maksimal kan overseas 100 sudah habis, tetapi masih kita lakukan overseas 100. Ini versi 100 ya, karena mengingat dana, untuk menghemat dana juga, sehingga harus kita lakukan lemer naikkan lagi overseas ke 100. Kalau prosedur memang harus furing, harus di undersize lagi, diperkecil lagi, karena biayanya terbatas, sehingga harus kita lakukan lemer kembali. Harus kita lakukan lemer kembali supaya untuk menghemat biaya ini, teman-teman. Ini Futura 2005-an yang harus bongkar mesin karena dia ngasep. Keluhannya ngasep dan makan oli, tetapi tidak ada kesalahan daripada komponen atau pecah karter atau gimana, atau kehabisan oli juga tidak. Memang ini sudah waktunya bongkar mesin. Sudah waktunya bongkar mesin kalau kita melihat tahun 2005, sekarang sudah 2023, sangat sudah lama sekali dan memang sudah waktunya bongkar mesin. Dan ini kita lakukan lemer, semua metal-metal kita ganti, metal jalan, metal duduk kita slip kembali, kita ganti baru, seher kita ganti, kita lemer kembali, dan kita lakukan semua mengikuti prosedur yang prosedur overhaul ini, teman-teman. Inilah informasi dari Bengkel Tio, sedikit informasi tentang kapan waktunya overhaul atau kapan waktunya bongkar mesin, atau ada gejala apa sehingga harus bongkar mesin. Ini ternyata kalau mobil ini tidak ada kendala, memang karena usia, waktunya bongkar mesin karena sudah usia dan harus dilakukan bongkar mesin, teman-teman. Sementara informasi dari Bengkel Tio sekian, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.